Pemirsa, dalam rangka program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, warga desa Taman Sari terima ribuan benih ikan nila, ditanggapi antusias oleh warga dengan menyampaikan ungkapan syukur dan terima kasih karena dinilai bermanfaat tingkatkan perekonomian warga setempat. Sejumlah 3.000 benih ikan nila diberikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati kepada warga desa Taman Sari untuk mendukung kesejahteraan masyarakat setempat yang diselaraskan dalam program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati. Terima bantuan tersebut, Amin, warga desa Taman Sari mengaku senang, bersyukur, dan menyampaikan ungkapan terima kasih karena bantuan yang diberikan dinilai akan memberi manfaat kepada warga setempat. Kami sebagai penerima terima kasih atas kerjasamanya antara Dinas Perikanan dan dengan program TMMD ini, karena ada bantuan jenis ikan nila ini semoga bermanfaat bagi kami. Amin berharap bantuan ikan nila yang diterima dapat bermanfaat sebagai sumber pangan protein hewani atau dijual untuk meningkatkan ekonomi warga setempat. Berita Masari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.